Até música. Ya, seni tunggal ini terdiri dari tangan kosong, golok, sama toyang. Kebetulan yang ditampilkan itu cuman tangan kosong saja. Ya. Untuk waktu untuk dipertandingkan untuk seni tunggal itu 3 menit 00. Ya, kasih buatnya untuk tepuk tangannya. Tepuk tangan. Posisi kuda-kuda itu turun. Badan tegap berdiri, fokus ke depan. Ini adalah jurus satu, namanya jurus tunggal. Ya, jurus tunggal, kalau misalkan diartikan, ya kami juga ini cuman kalau digerakkan seperti itu. Cuman dalam artian jurus tunggal yaitu secara lahiriah atau batinnya. Secara lahiriahnya seperti itu yang tadi gerakannya, pukul tangkis. Kalau secara batiniahnya yaitu kita meyakini kepada Gusti Allah bahwa Allah itu cuma satu, ya, tunggal. Kita juga membentuk anak-anak untuk mental spiritualnya. Ya. Itu program Pajajaran Cimande, yaitu yang pertama ada teknik olahraganya, bela diri, mental spiritual, pijat urut, ya. Ibingannya dan lain sebagainya seperti itu. Ini adalah gerakan 3, langkah maju. Ini meliputi malik. Ya, kasih tepuk tangannya. Ya. Sekarang penerapan jurus 2, yaitu jurus kembar. Gerakan 1, ya. Jurus kembar sama. Kita juga mengartikan bahwa jurus kembar bisa dilihat jurus kembar secara lahiriah dan batiniah. Kita juga kan yang tadi disebutkan bahwa membentuk ada mental spiritualnya juga, ya. Untuk jurus kembar yaitu secara lahirnya seperti itu. Kalau misalkan secara batinnya, ya, kita meyakini bahwa di dunia ini semuanya berpasang-pasangan, betul gak? Ya, ada wanita, ada cowok, ada langit, ada bumi, ya, ada kanan, kiri, bawah, atas, ya, seperti itu. Ini yang di depan, ini gerakan 2, namanya langkah 3.